yang tinggi. Jadikan ajang ini sebagai hubungan atau mempererat tali silaturahmi antar warga Minang, antar teman-teman masyarakat yang ada atau datang ke lapas segini. Atas berkat dan rahmat Tuhan, lomba futsal yang diselenggarakan oleh YPBS di Lapas Tik dibuka secara resmi. Untuk Lapas Narkotika Bangli dan Bapak Kalapas karena sudah mendukung kami, sudah dapat juara satu. Semoga kedepannya bakat-bakat kita semoga diterima di luar sana dan sampai teman-teman kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Kalapas dan jajarannya. Terima kasih.